Salam, selamat datang di pembelajaran ekonomi makro ini. Dalam video ini kita akan membahas topik penentuan pendapatan nasional dengan sektor pemerintah. Kita dalam modul lain sudah membahas penentuan pendapatan nasional dengan sektor swasta. Kali ini kita masukkan peran pemerintah dalam model penentuan pendapatan nasional. Sesudah menyaksikan video ini, Anda diharapkan dapat merumuskan dan memilih syarat keseimbangan yang kita pakai dalam pembelajaran modul ini. Kita tentu nantinya akan memilih syarat keseimbangan berupa Y sama dengan C tambah I tambah G untuk pendekatan pendapatan pengeluaran. Sedangkan syarat keseimbangan memakai pendekatan kebocoran suntikan, kita akan memakai syarat S tambah T sama dengan I tambah G. Sesudah menyaksikan video ini, Anda juga bisa memahami formula, dapat merumuskan formula-formula multiplier dalam model tiga sektor ini. Nanti kita akan kenal multiplier pengeluaran investasi, multiplier pengeluaran pemerintah, multiplier pajak, multiplier anggaran seimbang. Akan kita rumuskan formula-formulanya yang akan berguna nanti dalam membicarakan jurang output, dalam menutup bagaimana menutup jurang output memakai kebijakan fiskal. Dan terkait dengan itu, sesudah menyaksikan video ini, Anda bisa memahami bagaimana output nasional keseimbangan dikaitkan dengan full employment, yaitu output potensial sebuah negara. Kalau output nasional keseimbangan itu lebih kecil dari output full employment, kita mendapati jurang resesi. Sebaliknya, jika output nasional itu lebih besar dari potensi negara itu menghasilkan barang dan jasa yang disebut output full employment atau output potensial tadi, maka negara mendapati jurang inflasi. Baik jurang resesi maupun jurang inflasi, keduanya adalah masalah dasar ekonomi makro, di mana nantinya kedua jurang ini dapat ditutup dengan kebijaksanaan fiskal yang dijalankan oleh pemerintah lewat APBN-nya. Sebelumnya kita bahas dulu secara ringkas konsep APBN. Konsep APBN model tiga sektor dikonstruksi dengan memasukkan sektor pemerintah ke dalam model dua sektor. Dalam kuliah ini, peranan pemerintah dalam model tiga sektor antara lain dibatasi sebagai berikut. Pembelian pemerintah akan barang dan jasa. Pengeluaran pemerintah berupa transfer payment, pembayaran transfer, dan pemajakan terhadap sektor rumah tangga. Bagian pembelajaran kita sekarang ditunjukkan oleh model ini, skema ini. Saudara lihat, kita sudah menambahkan satu kotak lagi, kotak pembelian pemerintah yang merupakan komponen dari permintaan agregat atau pengeluaran agregat C, I, G. Lainnya seperti sudah kita katakan dalam modul sebelumnya, kita anggap sebagai konstanta, tidak berubah. Jadi kita hanya fokus kepada pendapatan nasional. Pendapatan nasional. Variabel-variabelnya
kita anggap konstan. Dua aktivitas pemerintah dalam modul yang akan kita bahas ini, seperti dikatakan tadi, yaitu aktivitas berupa pengeluaran pemerintah yang terdiri atas dua, pengeluaran berupa pembelian barang jasa dan pengeluaran berupa transfer payments. Transfer payment ini adalah transfer tunai dari pemerintah kepada rumah tangga, perusahaan, dan luar negeri tanpa melibatkan transaksi barang dan jasa. Berbeda dengan itu adalah pembayaran transfer yang dicontohkan oleh tunjangan jaminan sosial, kompensasi pengangguran, subsidi, dan hibah. Ya, dan hibah. Belakangan ini sudah kita saksikan bagaimana pemerintah menggelontorkan dana yang besar, ya, untuk mencegah penularan COVID-19, ya, dalam era pandemi ini kita sudah lihat bagaimana pemerintah membantu masyarakat supaya ekonominya tidak merosot, ya, supaya ada daya beli masyarakat. Pengeluaran itu tidak melibatkan barang dan jasa, ya, tidak melibatkan transaksi barang dan jasa. Pemerintah memberikan uang tunai, ada transfer tunai kepada masyarakat untuk menolong ekonomi mereka dari terjangan pandemi COVID-19. Di lain pihak ada pemajakan terhadap rumah tangga dan perusahaan. Ya. Pajak yang dipungut ada langsung, yang disebut pajak langsung. Ada pajak tak langsung yang dipungut secara tak langsung, ya, seperti pajak pertambahan nilai, cukai, bea masuk, dan pajak ekspor, ya, tidak seperti pajak langsung. Pajak langsung namanya juga langsung, jadi langsung kepada basis pajak wajib pajak sendiri, yaitu penghasilannya, pajak penghasilan, pajak PPh, pajak bumi dan bangunan, menjadi contoh-contoh dari pajak langsung. Kemudian kita perkenalkan di sini apa yang disebut dengan pajak neto. Pembayaran transfer itu sering disebut sebagai pajak negatif. Jadi dalam analisis kita ini kita gabungkan mereka, pajak bruto dengan pajak pembayaran transfer menjadi pajak neto, disebut sebagai pajak neto. Jadi pajak neto, pajak yang dibayarkan kepada pemerintah minus transfer payment yang diterima dari pemerintah dan minus pembayaran bunga atas utang negara. Ya, penerimaan dalam APBN, penerimaan pemerintah bersumber antara lain dari perpajakan, bukan pajak, dan hibah. Dalam modul ini tentu kita fokus kepada penerimaan yang bersumber dari pajak, ya. Ada pajak dalam negeri, ya, ada pajak perdagangan internasional seperti bea masuk, dan pajak pungutan ekspor. Ini yang kita masukkan tadi, ya. Jadi dari uraian tadi ada variabel baru muncul dalam model kita, yaitu variabel pembelian barang jasa oleh pemerintah dengan simbol G. Pengeluaran berupa transfer pemerintah, TR, dan penerimaan pajak oleh pemerintah, TEX, TX. Jadi kita sebut disatukan, TR itu sering disebut pajak negatif, jadi disatukan dengan pajak bruto ini untuk memperoleh pajak neto, TX kurang TR. Tentu terkait dengan variabel tadi, ada variabel dalam model kita terkait dengan sektor pemerintah, yaitu variabel defisit anggaran.
ya, karena kita hanya mempertimbangkan penerimaan dari pajak, ya, sebagai penerimaan terbesar oleh pemerintah pada umumnya, sehingga persamaan divisi anggaran adalah G kurang T. Kalau G kurang T positif lebih besar dari nol, berarti anggaran itu defisit. Sedangkan D lebih besar daripada nol, berarti anggaran pemerintah mengalami surplus. Maksudnya pemerintah dalam model kita mengubah fungsi konsumsi menjadi C sama dengan A tambah B YD, di mana YD disebut pendapatan siap guna. Pendapatan yang siap digunakan setelah dikurangi dengan pajak oleh pemerintah. YD sama dengan Y minus T. Selanjutnya, bagaimana dengan pajak ini? Tentu pajak itu besar kecilnya pajak tentu dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Ya, secara makro dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Kalau pendapatan nasional besar, diharapkan penerimaan pajak akan besar. Tapi dalam model kita ini, untuk pembahasan sederhana, kita anggap pajak yang dipungut pemerintah ini sebagai variabel eksogen, ya, pajak neto yang kita pertimbangkan di sini adalah pajak yang tidak tergantung pada pendapatan nasional. Kita sebut itu dengan lump sum tax, ya, lump sum tax, ya, yaitu lump sum tax itu adalah pajak yang konstan, tak tergantung kepada pendapatan nasional. Misalnya pajak bumi dan bangunan, ya, pajak bumi dan bangunan itu lump sum tax. Sedang berbeda dengan itu, dengan dalam kenyataan tentu pajak itu tergantung kepada pendapatan nasional. Kita sebut dia income tax. Income tax itu adalah pajak, ya, yang secara langsung berhubungan dengan pendapatan. Pajak yang secara langsung berhubungan dengan pendapatan. Hubungan itu bisa progresif, bisa proporsional atau regresif. Kita fokus lebih kepada lump sum tax daripada pajak progresif atau pajak proporsional, ya. Tentu ada nanti soal-soal yang di mana kita asumsikan bahwa pajak itu bukan lump sum tax tapi pajak proporsional. Memakai angka-angka, kita memahami lebih konkret lagi, ya, lebih konkret lagi peranan pemerintah dalam model penentuan pendapatan nasional seperti ini. Pajak proporsional sebagai T sama dengan TY. T adalah pajak neto, Y adalah pendapatan nasional. T ini adalah marginal propensity to taxes, MPT, serupa dengan marginal propensity to consume dalam model dua sektor. Ingat, pajak adalah salah satu kebocoran dari aliran sirkuler. Dia ternyata mengurangi arus belanja, arus pengeluaran barang dan jasa dalam perekonomian. Mari kita lihat model setelah memasukkan variabel-variabel ekonomi pemerintah. Kita mulai dengan pendekatan pertama, yaitu pendekatan income expenditure. Sebagai syarat keseimbangan, kita tuliskan Y sama dengan E, di mana E sama dengan C tambah I tambah G. Jadi syarat keseimbangan kita adalah C tambah I tambah G. Kalau C naik, Y naik. I naik, Y, I naik, Y naik. G naik, Y naik. Soalan adalah, mengapa C naik, mengapa I naik, mengapa G naik? Tentu tergantung pada faktor-faktor yang mempengaruhi C, mempengaruhi I, mempengaruhi G. Dengan mengetahui, kita pada akhirnya dapat menjelaskan mengapa I naik. Tapi dalam
pembahasan kita ini kita batasi ya variabel-variabel kita di mana variabel endogen hanya Y, YD dan C. Sedangkan variabel-variabel eksogen adalah T, I dan G. Ingat, variabel eksogen adalah variabel yang nilainya ditentukan di luar model. Sedangkan variabel endogen adalah variabel yang nilainya ditentukan dalam model. Kalau kita mengendarai sebuah mobil, maka setir mobil itu menjadi dalam kendali kita. Jadi dia adalah variabel endogen bagi kita. Kecepatan mobil itu menjadi endogen bagi kita. Tapi kondisi jalan, kondisi cuaca, kerumitan lalu lintas yang akan kita lalui di luar kendali kita. Jadi secara analogi itu menjadi variabel-variabel eksogen bagi kita. Ya, bagi kita. Variabel eksogen itu sering diperlakukan sebagai variabel kebijaksanaan, variabel kebijakan. Seperti kebijakan fiskal yang akan kita terangkan nanti. Inilah model secara umum, model pendapatan nasional dengan tiga sektor. Ya, ini ya, tadinya ini Y saja di model dua sektor menjadi YD setelah masuknya pemerintah dengan pajaknya. Ya, jadi YD ini menjadi pendapatan siap guna, disposable income. Ya, ini adalah secara keseimbangan, inilah identitas. Ya, pendapatan siap guna tentu pendapatan nasional minus pajak. Sekali lagi, kita perlakukan ini sebagai variabel eksogen. Pajak yang dimaksud di sini adalah pajak lamsam, lamsam tax. Ya, bisa berubah menjadi pajak proporsional. Akan kita bahas nanti lewat contoh angka-angka. Inilah model grafiknya, ya, bahwa Y keseimbangan ditentukan oleh perpotongan garis yang mengapit sudut 45 derajat ini dengan garis pengeluaran E. Ini dia. Jadi inilah pendapatan keseimbangan. Pendapatan keseimbangan, ya. Oke, memakai angka-angka supaya lebih konkret, masih mari kita lihat memakai angka-angka. Sebuah perekonomian tertutup, artinya tak ada sektor luar negeri, investasi swasta adalah $250. Pembelian pemerintah $150, pajak neto, yaitu lamsam tax minus transfer, sebesar $300. Sekarang, mari kita isi tabel ini untuk memahami model dengan sektor pemerintah ini. Ya, ini katakan diketahui T pajak sudah diketahui di sini, katakanlah 300 karena ini eksogen, maka semua ini adalah angka-angka yang sama sebesar 300. Kemudian kita kurangkan T kepada Y untuk memperoleh DI, disposable income. 3000 kurang 300, 2700. Demikian seterusnya. Ya, mau kita jawab berapa output keseimbangan, berapa output atau pendapatan keseimbangan jika kebocoran sama dengan suntikan, begitu? Ini jawabannya, ya, tadi tersebut ini 300, kita tuliskan 300 semua. Tentu disposable income, pendapatan siap guna, 3000 kurang 300, 2700. 3.300 kurang 300, 3.000, demikian seterusnya. C, dalam contoh tadi diketahui, C, tentu kita dapat I diketahui sebagai eksogen, G diketahui sebagai eksogen. Lalu, kita dapat memperoleh pengeluaran agregat sebagai C tambah I tambah G. 2.800 tambah 250 tambah 150 ini sama dengan 3.200. Demikian seterusnya 3.400. Ya. Mari kita lihat kesamaan
pendapatan dengan pengeluaran. Ternyata pada angka 3.600. Y sama dengan E. 3.600, 3.600. Maka pendapatan nasional keseimbangan adalah 3.600. Dengan pendapatan siap guna 3.300 dan konsumsi rumah tangga sebesar 3.200. Begitu. Untuk pendekatan sebagai contoh dua, langsung kita contoh dua, ya, saudara lihat di sini, ya, supaya lebih jelas, konkret pembahasan kita, pemahaman kita, kita memakai angka-angka secara aritmatika ini. Lagi-lagi diketahui Y dengan T, kita tentu dapat memperoleh YD 6.700 kurang 300, 6.400, lalu konsumsi dapat kita peroleh dengan memakai persamaan ini. YD kan sudah kita peroleh tadi, 6.700 kurang 300, 6.300. Jadi pada baris ini, masukkan 6.400 kepada persamaan ini untuk memperoleh konsumsi rumah tangga. Kemudian kita cari pengeluaran agregat atau pengeluaran total. Ya, kita sudah cari di slide ini. Saudara lihat 6.400 dan seterusnya. Ternyata pengeluaran nasional sebanyak C tambah I tambah G. 6.260 tambah 200 tambah 300 sama dengan 6.760 dan seterusnya. Mari kita lihat kesamaan antara pendapatan dan pengeluaran. Y sama dengan E, terjadi pada angka 7.300. Jadi pendapatan nasional keseimbangan negara itu adalah 7.300, ya. 7.300, di mana T-nya 300, YD-nya 7.000, C-nya 6.800, dan variabel eksogen 200, dan G sama dengan 300. Bisa saudara coba jawab ini, andaikan data perekonomian makro tiga sektor sebagai berikut, C sama dengan 200 tambah 0,8 YD, dan seterusnya, ya. Beda dengan apa yang sudah kita bahas sebelumnya. Anda diminta menjawab tiga pendapatan keseimbangan. Tentu jawabannya adalah Y sama dengan C tambah I tambah G. 200 tambah 0,8 kurung buka Y kurang T kurang 120 kurung tutup tambah 300 tambah 200. Anda bisa mencari pendapatan keseimbangan. Sedangkan defisit anggaran dengan mudah dapat kita hitung. D sama dengan G minus T. 200 kurang 120 sama dengan 80, lebih besar daripada 0. Yang berarti defisit anggaran pemerintah adalah defisit anggaran yang defisit. Karena bertanda positif. G kurang T positif berarti defisit positif berarti surplus. Memakai pendekatan leakage injection, tadi pendekatan pendapatan pengeluaran kita sudah rumuskan sebelumnya, syarat keseimbangannya yaitu S tambah T sama dengan I tambah G. Memakai soal tadi, kita hendak menjawab pertanyaan-pertanyaan ini dengan data diketahui berikut ini. Jadi T di sini jelas adalah berapa? 300. DI kurangkan I kurang 3.000 kurang 300 2.700. Demikian selanjutnya kita mau mencari output nasional keseimbangan memakai pendekatan pendapatan pengeluaran. Selanjutnya, mencari pendapatan keseimbangan
dengan pendekatan kebocoran sama dengan suntikan. Ini jawabnya. Ya, mari kita cari dulu, kita bentuk dulu kolom S tabungan dan kolom S tambah T dengan kolom I tambah G. Ya, ini kita sudah isi. Kita sudah isi tabel-tabelnya, angka-angkanya ini. Ternyata memakai pendekatan kebocoran suntikan, mari kita cari di mana S tambah T sama dengan I tambah G. Ternyata pada angka 400. Angka 400 ini terjadi pada Y sama dengan 3600. Yang berarti pendapatan keseimbangan adalah 3600. Jadi saudara lihat, tadi juga di atas pada angka 3600. Ya, pada angka angka 3000 bukannya ini pada angka 3600 ya, sama. Jadi dua pendekatan menghasilkan nilai yang sama, pendapatan nasional keseimbangan sebesar 3600. Tentu pada nilainya dapat dibaca dalam tabel ini, T300, DI 3300, konsumsi rumah tangga 3200. Ya, ini adalah variabel-variabel eksogen. Tabungan 100, konsumsi 3200. Itulah dua pendekatan, pendekatan income expenditure dan pendekatan kebocoran suntikan. Sekarang kita bicara multiplier, pengganda ya dalam konteks sektor masuknya pemerintah dalam model kita langsung bicara multiplier kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangannya misalnya di Indonesia ya. Jadi kita kenal ada tiga macam multiplier pengganda: pembelian pemerintah, penerimaan pajak neto, dan anggaran seimbang. Ya, kita tidak terlalu menekankan matematiknya, tapi kita tunjukkan aspek matematiknya untuk memahami lebih gampang. Jadi pembelian pemerintah, kita mulai dengan pendapatan keseimbangan ini. Jadi kalau G naik, tentu Y naik. So pasti G naik, Y naik. Kita lihat di sini ya, di ruas kiri, karena G naik, Y naik. Jadi kita tuliskan Y tambah delta Y, A tambah I0 tambah G0 tambah delta G yang kita asumsikan naik, kurang BT0. Demikian seterusnya, kita susun, kita uraikan begitu rupa sehingga kita memperoleh formula ini sebagai formula multiplier kebijakan, multiplier pembelian pemerintah, 1 per 1 kurang B delta G ya, delta G. Penerimaan pajak neto, logikanya adalah kalau di ruas kiri berubah T, tentu di ruas kanan berubah Y ya. Ini matematiknya, logikanya ini B kurang B T0 tambah delta T, yaitu T yang berubah. Demikian kita urai selanjutnya, kita susun menjadi, kita memperoleh formula ini, formula pengganda penerimaan pajak neto minus B per 1 kurang B delta T. Di sini ada tanda minus ya, jadi dia adalah pengurang. Itu sebabnya kita katakan ketika bicara aliran sirkuler bahwa pajak itu adalah kebocoran, faktor pengurang kepada pendapatan nasional. Tapi kita waktu itu terangkan ketika ada kebocoran di satu pihak, di lain pihak ada suntikan diberikan oleh pemerintah berupa apa? Berupa pembelian barang dan jasa G. Ya, jika di modul itu kita terangkan keseimbangan itu tercapai hanya jika G, T sama dengan G, kebocoran sama dengan suntikan. P
pengganda anggaran seimbang ya, pengganda anggaran seimbang. Di sini konsep anggaran seimbang, balance budget, berarti pemerintah menaikkan pajak dan pembelian barang jasa dengan cara begitu rupa sehingga ini defisit APBN tak berubah. Defisit APBN tak berubah. Jadi kalau pemerintah menaikkan secara simultan, secara serentak T dan G, maka logika persamaannya adalah ini. Ya, tentu Y berubah. Makanya kita tuliskan Y tambah delta Y. Demikian kita urai dia hingga kita mendapatkan formula berikut ini. Ya, ini bisa saudara pahami nanti. Sehingga kita memperoleh formula ini, delta Y per delta G sama dengan 1. Kita kenal sebagai multiplier anggaran seimbang. Ya, balance budget anggaran seimbang. Kita tambahkan juga dalam model kita multiplier pengeluaran investasi. Ini dia. Ya, serupa dengan variabel-variabel lain. Ya, kalau investasi naik, berubah, maka Y di ruas kiri juga berubah. Y tambah delta Y. I0 tambah delta I, perubahan I maksudnya. Ya, setelah kita sederhanakan menjadi ini, akhirnya kita peroleh multiplier pengeluaran investasi 1 per 1 kurang B. Ya. Pengeluaran ini, multiplier ini tepat sama dengan multiplier investasi dalam model 2 sektor. Ya, dalam 2 sektor. Mengapa? Karena dalam model kita, ya, dalam model kita, kita masih mengandaikan pajak sebagai lamsam, bukan pajak proporsional, ya, bukan sebagai pajak proporsional. Jadi koefisien pengganda tetap saja sebagai 1 per 1 kurang B. Ya, demikian. Lanjut kita bicara seperti dalam dua sektor, output nasional keseimbangan dan full employment. Ingat, setiap negara tujuan untuk mencapai pendapatan full employment, pendapatan daya guna penuh, yaitu pendapatan di mana semua sumber daya sudah digunakan, didaya gunakan secara penuh. Secara konseptual, full employment dicapai dengan pemakaian secara penuh sumber daya. Tapi dalam prakteknya jarang sebuah negara mencapai full employment. Ya, ada saja pengangguran sumber daya. Katakanlah pengangguran sumber daya manusia. Ada saja tenaga kerja berpindah kerja. Ada saja angkatan kerja masuk kali pertama ke dalam pasar kerja, tentu mereka menunggu. Dalam masa tunggu inilah mereka disebut penganggur. Demikian juga yang pindah kerja, ada masa tunggunya. Jadi tak mungkin ada full employment, ada saja pengangguran. Tapi pengangguran yang demikian, pengangguran disebut pengangguran pergeseran, frictional unemployment, tidak berbahaya. Ya, seperti pengangguran tersembunyi, disguised unemployment, ya, oleh para ahli ekonomi. Kalau pengangguran 5%, sekitar 5%, maka negara itu sudah dikatakan mencapai full employment, ya, mencapai full employment. Data Indonesia menunjukkan pengangguran terbuka kita kurang lebih sekitar 9%, ya, 9% atau 2 digit mungkin. Ya, data PPS menunjukkan 1 digit, ya. Jadi jurang, ada 2 jurang resesi dan jurang inflasi. Ini jurang resesi,
dua pendekatan, pendekatan income expenditure, pendekatan kebocoran suntikan. Sedangkan jurang inflasi ditunjukkan oleh grafik-grafik ini. Saudara lihat EF di sebelah kirinya EE. Jadi pertanda ini adalah curang inflasi. Oke, mari kita lihat memakai contoh yang konkret, memakai angka-angka. Katakanlah sebuah negara, ya, perekonomian negara ditunjukkan, digambarkan oleh persamaan-persamaan ini, ya. Andaikan kalau negara itu mendayagunakan secara penuh sumber dayanya, maka pendapatan full employment-nya adalah 315. Jadi kita ingin tahu apakah negara ini berada dalam jurang inflasi atau jurang resesi. Kalau berada dalam jurang, salah satu jurang, bagaimana menutupnya? Ya, bagaimana menutup jurang dengan melaksanakan kebijakan fiskal oleh pemerintah, ya, oleh pemerintah untuk menutup jurang tadi. Mari kita lihat proses penyelesaiannya. Kita cari dulu pendapatan keseimbangan ini. CIA sama dengan 20 tambah 0,8 Y minus T tambah I tambah G. Masukkan angka-angka yang berkenaan. Kita peroleh Y sama dengan 285 dan YD sama dengan 285, ya, kurang T diketahui, ya, 10, sehingga YD adalah 275. Jadi Y 285, YD 275, kita bisa peroleh konsumsi rumah tangga 20 tambah C sama dengan 20 tambah 0,8 YD yang kita peroleh tadi ini. Hasilnya 240. Dan defisit anggaran per definisi G minus T sama dengan 5 kurang 10 sama dengan min 5. Ya, min 5. Negatif berarti surplus. Positif berarti defisit. Jadi anggaran pemerintah mengalami surplus, ya, G-nya pengeluarannya lebih kecil daripada penerimaannya, itu maknanya ini. Tadi di yang diketahui pendapatan full employment sebesar 285, secara aktual negara itu mencapai 315, ya, 315 aktualnya. Maaf, 285. Sementara potensi negara itu bisa mencapai 315 dalam satuan uang. Maka karena ini lebih besar daripada ini, maka kita katakan negara itu menghadapi jurang resesi sebesar 30. Jurang resesi 315 kurang 285 sama dengan 30. Ini adalah masalah pokok ekonomi makro, curang, resesi. Bagaimana menutup curang sebesar ini? Pemerintah bisa menutupnya dengan mengamalkan kebijakan fiskalnya, kebijakan anggarannya, yaitu mempengaruhi penerimaannya, mempengaruhi pengeluarannya. Ya, kita sudah bahas tadi lewat konsep pengganda, ya. Jadi tindakan pertama bisa dilakukan pemerintah adalah menaikkan belanjanya, mengurangi pajaknya. Demikian seterusnya. Mari kita lihat satu demi satu kebijakan ini. Pertama, menaikkan perbelanjaan pemerintah sementara skedul pajak tak berubah. Kita memakai formula pengganda atau multiplier pengeluaran pemerintah 1 per 1 kurang B delta G. Delta Y sudah diketahui sebesar 30. Ya, sebesar 30 ini tadi. Sebesar 30. Kita masukkan
ke dalam formula ini, maka kita memperoleh delta G sama dengan 6. Artinya pemerintah harus menaikkan pengeluarannya, belanjanya sebesar 6. Sebelumnya pengeluaran pemerintah adalah 5. Jadi sekarang untuk menutup jurang haruslah menambahkan kenaikan ini pada 5 untuk mendapatkan 11 ini. Artinya pemerintah harus menaikkan belanjanya sebesar 11 dalam satuan uang tentunya. Mengenai pajak, berapa pajak? Kalau itu jurang resesi, maka pajak sebaiknya harus dikurangi untuk mencapai full employment tadi. Kalau pajak berkurang, tentu pendapatan siap guna sektor rumah tangga akan naik. Kalau pendapatan siap guna naik, maka konsumsi naik. Konsumsi naik akan menyebabkan pendapatan nasional naik hingga mencapai pendapatan full employment-nya. Mari kita lihat berapa pajak harus diturunkan. Kita pakai formula ini. Masukkan angka-angka yang berkenaan. Ini ternyata kita memperoleh delta T sama dengan minus 7,5. Perhatikan formula pengeluaran multiplier pajak tanda negatif. Mengapa negatif? Karena secara teoritis pajak itu adalah faktor pengurang, ya, faktor pengurang pendapatan nasional. Itu sebabnya secara aljabar tandanya negatif. Jadi minus 7,5 yang berarti pemerintah harus menurunkan pajak menjadi 10 kurang 7,5 sama dengan 2,5. Begitu. Untuk memeriksa apakah ini benar-benar bisa menutup jurang, bisa Anda mengeceknya dengan menghitung Y sama dengan C tambah I tambah G yang baru. Kalau saudara selesaikan itu, maka Y yang kita peroleh sebesar 315. Gak kita tunjukkan dalam slide ini. Demikian juga mengenai pajak. Ya, dengan pajak yang baru ini, mari kita periksa kebenarannya. Y sama dengan C tambah I tambah G. Masukkan ke dalam persamaan itu T yang baru ini. Ya, saudara pasti mendapatkan angka YF sebesar 315. Ya, sebesar 315. Kebijakan ketiga, ya, kebijakan anggaran seimbang. Maksudnya pemerintah secara serentak menaikkan belanjanya dan menaikkan pajaknya sembari mempertahankan defisit anggaran sebesar min 5 yang kita hitung sebelumnya. Formula yang kita pakai adalah formula multiplier anggaran seimbang. Delta Y per delta G sama dengan 1. Masukkan, ya, delta G sama dengan 30. Ya, sama dengan 30. Maka G yang baru pastilah 5 tambah 30 sama dengan 35. Ya, tadi secara dalam kebijakan ini mempertahankan defisit anggaran yang lalu harus dipertahankan. Ya, sebelumnya adalah min 5. Surplus anggaran tetap dipertahankan untuk sekarang. Itulah sebabnya memakai formula ini kita tulis ini min 5. Tadi sudah kita peroleh G bintang 35, maka kita memperoleh T bintang sebesar 35 tambah 5 sama dengan 40. Jadi pungutan pajak yang baru menjadi 10 tambah 30 sama dengan 40. Jadi untuk menutup jurang tadi, pemerintah harus menaikkan pengeluarannya 35 dan menaikkan sekaligus serentak pajaknya menjadi 40. Begitu untuk menutup jurang resesi tadi. Kalau kita rangkum hasil-hasilnya, ya, kita dapat lihat dalam tabel ini. Ya, tadi ada 3 kebijakan
Kebijakan pertama tadi apa? Menaikkan pengeluaran pemerintah. Inilah variabel-variabel keseimbangannya, termasuk variabel-variabel eksogennya. Kebijakan kedua yaitu menurunkan pajak. Ya, ini adalah variabel-variabel endogennya dan juga variabel-variabel eksogennya. Ini adalah kebijakan yang baru saja kita bahas, anggaran seimbang. Inilah kalau diringkaskan hasil-hasil tadi. Contoh tiga ini, ya, fungsi konsumsi bagi perekonomian tiga sektor. C sama dengan 260 tambah 0,8 YD. Investasi 320, pajak lamsam tax atau pajak neto 300, pembelian pemerintah 300. Ya, pertanyaan, hitung nilai-nilai keseimbangan Y, YD, dan C. Diandaikan daya guna penuh 3.500. Hitung pengeluaran investasi yang diperlukan untuk mencapai output potensial ini atau output daya guna penuh ini. Demikian juga G, berapa G yang harus dinaikkan, ya, atau diturunkan, berapa T dinaikkan atau diturunkan untuk menutup jurang. Ya, menutup jurang. Jurang apa? Kita selidiki dulu ini. Y sama dengan C tambah I tambah G. Ternyata kita peroleh Y 3.200. Kita cari pada nilainya YD 2.900. Dan konsumsi rumah tangga 2.580. Ya, tadi EF 3.500. Tadi EF 3.500. Ya, E aktualnya adalah 3.200. Maka terjadi curang resesi sebesar 300. Pertanyaan, berapa investasi dibutuhkan untuk menutup jurang ini? Kita pakai formula pengganda investasi ini. Ini 5. Delta Y diketahui 300. 300 per delta I sama dengan 5. Delta I sama dengan 60. Artinya, ya, investasi harus naik sebesar 60. Investasi sebelumnya adalah 320. Investasi harus naik sebesar 60. Berarti investasi yang baru untuk menutup jurang resesi ini dibutuhkan investasi sebesar 380. Begitu juga serupa dengan penyelesaian sebelumnya. Ini 5. Ya. Ini salah ini, ya. Ralat, ini seharusnya delta G 60. Jadi G yang baru enak 300 tambah 60. 360. Sekali lagi kita ralat, ini maksudnya delta G. Ya. Sementara sedangkan T berapa harus diturunkan untuk menutup jurang resesi tadi. Kita pakai formulanya ini. Masukkan angka-angka yang berkenaan untuk memperoleh minus 4. Delta Y diketahui 300. Delta T minus 4 ini. Delta T sama dengan minus 75. Minus berarti pemerintah harus menurunkan pajaknya, ya, sebesar 75. Pajak yang lama 300 kurang 75 menjadi 225. Kebenaran angka-angka ini dapat kita periksa dengan penentukan Y sama dengan C tambah I tambah G. Ya, dengan menyelesaikan itu, kita memperoleh Y potensial sebesar 3.500. Sebesar 3.500. Oke. Contoh yang lain adalah ini. C
C sama dengan 15 tambah 0,8 YD. Ya. Investasi 15, pajak otonom lamsam tax 20, pengeluaran pemerintah 25. Ya, seperti sebelumnya, kita mencari pendapatan atau output nasional keseimbangan. Diandaikan output daya guna penuh sama dengan 185. Ya, 185. Aduh, ada lagi. Kita ralat lagi ini. Ini bukan 580, tapi 185. Ini adalah angka 185. Ya. Oke, kita sudah kerjakan ini. Ini masalah, soal ini menimbulkan masalah jurang inflasi. Jadi berbeda dengan sebelumnya, jurang resesi. Jadi saudara carilah belanja pemerintah. Kalau di jurang resesi, kita menaikkan pembelian pemerintah. Kalau di jurang inflasi, kita menurunkan belanja pemerintah sesuai dengan angka-angka tadi, bisa dicari sendiri. Pajak juga begitu. Kalau di jurang resesi, pajak itu diturunkan. Sedangkan untuk Pak jurang inflasi, pajak mau tak mau dinaikkan. Ya, untuk mengatasi ekonomi yang memanas jurang inflasi. Demikian juga nanti kebijakan anggaran seimbang. Anda coba dulu ya menyelesaikan contoh 4 ini. Baik, tadi pajak dalam kenyataannya tentu tidak seperti diasumsikan sebelumnya berupa lamsam tax, ya. Dalam kenyataan itu pajak adalah pajak yang tergantung secara langsung pada pendapatan, ya, income tax. Pajak itu bisa progresif, bisa proporsional. Dalam modul kita ini, kita andaikan pajak yang kita pertimbangkan sebagai pajak proporsional, T sama dengan TY. Di sini T itu adalah marginal propensity to tax, MPT, serupa dengan MPC dalam dua sektor. Ini modelnya, ya, saudara adik di sini persamaan pajak neto sebagai TY, jadi tidak lagi T0 sebagai variabel eksogen, ya. Kalau ini diselesaikan memakai metode substitusi, maka kita memperoleh Y keseimbangan ini. Ya, Y keseimbangan. Kalau kita anggap ya A tambah I0 tambah G0 sebagai A, ya, yaitu pengeluaran agregat otonom, yaitu pengeluaran yang tidak bergantung pada pendapatan. Maka kita dapat tuliskan Y sama dengan 1 per 1 kurang MPC, kurung buka 1 kurang MPT, kurung tutup, kali A. Jelas sekali di sini bahwa ternyata pajak itu memperkecil angka penyebut dalam formula ini. Karena memperbesar angka penyebut. Sehingga hasilnya menjadi kecil. Jadi pajak itu sebabnya pajak dikatakan sebagai faktor pengurang pendapatan nasional. Persisnya ini, kalau MPT adanya pajak membuat penyebut ini menjadi besar, ya, tambah BT, ya, tambah BT atau MPT kali MPC itu maksudnya. Jadi jelas sekali apa? Jelas sekali memperbesar penyebut sementara pembilang tetap. Lalu hasilnya menjadi kecil. Jadi pajak itu adalah pengurang. Itu sebabnya dia dikatakan sebagai kebocoran dari aliran sirkuler. Ini sebagai contoh, ya. Sebagai contoh, C sama dengan 70 tambah 0,70 YD. Ini lihat saudara, pajak proporsional T sama dengan 0,10 Y. Ya, kita hitung memakai metode
substitusi, masukkan ke persamaan Y sama dengan C tambah I tambah G. Kita peroleh berapa? Y sama dengan 702,7. Pendapatan keseimbangan. Tentu kita dapat hitung nilai keseimbangan pajak T sama dengan 0,10 Y. 70,27. Berarti G dan T diketahui, kita dapat memperoleh defisit anggaran. G kurang T, 100 kurang 70,27 positif. Positif bermakna anggaran defisit. Anggaran defisit positif, anggaran defisit negatif, anggaran surplus. Ini dia tadi. Ya. Ini tadi defisit ya. 29,73. Ya. Baik, ada pengulangan penulisan dua kali. Ya, ini defisit. Demikian pembahasan kita model tiga sektor penentuan output nasional dengan sektor pemerintah. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video ajar ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai jumpa dalam pembelajaran yang lain.